Bisa ada bang, bisa. Korban bernama Asrul ini awal mulanya sedang mencari ikan dengan jaring untuk menangkap ikan di perairan Batu Barat. Dia bersama rekannya kurang lebih panjang jaring itu sekitar 100 meter ya, artinya 150. Nah, pada saat dia sedang meletakkan jaring-jaringnya ya, si Asrul tidak tampak lagi di permukaan air. Allahu Akbar.